Oke, teman-teman, kembali lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan membahas yang sedikit agak lebih beda dari biasanya. Biasanya kan kita bahas helm, sekarang kita bahas jaket. Jadi ini jaket Honda yang official, yang resmi emang dibikin sama Hondanya langsung, bukan yang custom atau gimana. Jadi kalian kalau mau beli ke dealer Honda aja, cari ya, ada kok jaket ini. Nah, tapi jaket Honda ini ada dua versi, kawan-kawan. Cie, kawan-kawan. Ada versi yang ini nih, yang velcro-nya Sun One Heart. Nah, yang ini kita nanti sebutnya versi AHM aja ya, biar cepet. Versi AHM dan versi ARS. Nah, yang ARS masih kita tutup, masih rahasia. Nah, kenapa saya punya dua jaket ini? Sebenarnya juga nggak sengaja juga sih, karena pertama saya beli yang ini, yang AHM, ternyata kecilan nih size L. Saya beli lagi deh yang versi size XL, dan ini kebetulan lebih pas di badan saya. Yang ini nanti mau saya jual atau saya kasih ke teman saya, atau mau jadi pajangan aja, ntar lihat nanti aja. Oke, jadi sekarang kita fokus ke perbedaannya apa aja, yang versi AHM sama versi ARS. Oke. Jadi nanti setiap kalian beli jaket Honda ini dapat cover jas, kayak cover jas gini ya. Aduh. Nah, jadi jatuh lagi. Gini nih. Tuh. Ada settingnya. Kayak cover jas ya, kalau kalian pernah punya cover jas. Nah, ini dia perbedaannya. Bisa lihat sendiri perbedaannya apa. Yang pertama dari innernya udah kelihatan banget, kalau yang si AHM isinya warna abu-abu. Terus bahannya saya juga kurang tahu nih bahan apa namanya. Kalau yang si AHRS isinya warna hitam dan bolong-bolong ini nih, kayak bahan jersey basket, entahlah nama bahannya apa. Itu yang perbedaan yang pertama. Lalu perbedaan yang kedua adalah dari warnanya kali ya. Kalau yang AHM dia agak marun, kalau yang si ARS dia agak merah cabai. Saya sih lebih seneng merah cabai ini ya, cuma selera sih. Yang marun juga bagus. Lalu yang ketiga adalah apa ya? Oh, ini detail-detailnya, misalnya velcro-nya, terus tag. Kalau yang ARS ada tag-nya. ARS velcro-nya nih, terus juga kayaknya kan velcro-nya logo One Heart aja. Oh iya, terus kancingnya, kalau yang AHM tulisan One Heart kancingnya. Kalau yang ARS logonya ARS tuh, kalau kalian tahu kayak gini nih logonya. Terus lagi ya, sletingnya. Kalau yang ARS ya kakak. Kalau yang AM, setahu saya tulisan One Heart deh. Nah, kan dari One Heart. Terus apa lagi bedanya? Enggak terlalu banyak sih bedanya. Itu aja. Oh, sama ini, kalau ini kan jaket yang ini ada protektor siku, bahu sama punggungnya. Dua-duanya sama. Tuh, yang AHM juga ada protektor siku, bahu, punggung. Cuman yang saya aneh, yang versi si AHM kayak gini nih, bentar. Kayak begini nih, bagus gini. Kalau yang versi ARS masa kayak gini. Saya gak tahu sih ya, mungkin punya saya udah diganti atau gimana. Cuman ini dua-duanya saya sama-sama beli di dealer. Beli di dealer, maaf, belepotan. Oke, itu aja kali ya. Oh, sama ini nih, yang si ARS lebih panjang velcro gininya, kalau yang AHM pendek. Oh iya, sama ini nih,
si AM logonya cuma di kiri doang. Sorry. Tuh, kiri doang. Kalau yang versi ARS kanan kiri. Nih, kanan ada, kiri ada. Kita sama-sama keren ya. Cuma nanti saya bakal makainya yang ini sih, silakan size XL. Terus merahnya, merahnya lebih cerah. Oke, segitu aja. Kalau ada tambahan, tulis komen di bawah. Cie. Terima kasih.